Kita tidak pernah tahu tentang rencana dan rahasia apa saja yang disimpan oleh para pemerintah di setiap negara. Pangkalan-pangkalan militer rahasia dengan aktivitas yang sangat tertutup. Apa saja yang dilakukan pemerintah dengan pangkalan penelitian? Setelah video ini terputar, kalian akan segera mengetahuinya. Ini dia pangkalan militer rahasia milik beberapa negara. Yulin Naval Base. Beberapa saat lalu, China telah memperluas pangkalan militer laut mereka di Laut Yulin, Provinsi Hainan secara besar-besaran. Kita tahu bahwa Pulau Hainan juga merupakan pulau dengan sajian pariwisata terbaik lengkap dengan resort mewah yang siap memanjakan para pelancong. Siapa sangka tempat dengan mobilitas wisatawan tersebut ternyata menyembunyikan pangkalan militer paling rahasia milik China. Perluasan pangkalan meningkatkan akses China ke Laut Cina Selatan yang saat ini sedang diperebutkan. For your information, ada bagian Laut Cina Selatan yang sudah didatangi oleh angkatan militer negara lain yang mengklaim wilayah laut tersebut. Udah tegang banget lah pokoknya. Sebenarnya pangkalan ini udah ada sejak tahun 1951 guys, cuma setiap tahunnya memang ada perubahan masif yang dilakukan untuk mempertahankan wilayah Laut Cina Selatan. Mereka sekarang bahkan memiliki kapal selam konvensional hingga kapal selam nuklir dengan teknologi yang sangat canggih. Yulin lebih lanjut mendukung peralatan penginderaan canggih untuk memproses informasi yang dikirim kembali dari laut yang diperebutkan, kata Poling. Ini adalah mata dan telinga untuk kepemilikan China di sana, katanya. Dugway Proving Ground. Sebagai salah satu fasilitas militer terbesar di Amerika Serikat, Dugway Proving Ground telah menghabiskan lebih dari 800 ribu hektar lahan yang terletak dekat dengan Kabupaten Juap. Ini hampir seukuran dengan sebuah negara bagian. Gila, gede banget guys. Sebagian besar lingkungan terdiri dari pegunungan, oleh karena itu jangkauan pelatihan sangatlah diperhatikan demi keamanan dan juga perlindungan. Dilihat oleh sensus, ada sedikit lebih dari 2.000 penduduk di sana. Sebagian besar dari mereka tinggal di bagian timur pangkalan di Dugway. Tujuan dari pangkalan ini adalah untuk menguji senjata biologi dan kimia yang akan digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Tenang saja, tempatnya udah cukup aman kok. Tidak ada komunitas manusia yang dekat di sekitarnya sehingga bahaya paparan dari hasil uji coba sangatlah minim. Tempat ini digunakan oleh beberapa komando seperti Angkatan Udara, Garda Nasional, atau Cadangan Angkatan Darat. Semuanya menggunakannya untuk berbagai teknik pelatihan. Sebelum invasi Afghanistan, pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat menggunakan daerah itu untuk berlatih karena lingkungannya mirip dengan daerah gurun dari Afghanistan. Xinjiang Glacier. Tidak ada yang tahu pasti berapa luas wilayah dari pangkalan militer ini. Namun, ada sumber yang mengatakan bahwa tentara India yang tinggal di pangkalan tersebut bisa menghasilkan 1 ton limbah dalam sehari. Gila, ini sih pasti gede banget ya guys pangkalannya. Warga di sana bahkan mengetahui jika para tentara telah memasang pipa-pipa minyak untuk menyalurkan kebutuhan pasokan di setiap pos dan juga menggunakan ledakan untuk mengubah gletser sesuai dengan kebutuhan mereka. Tentu saja, ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Salah satunya adalah kemunduran gletser dengan tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak ada tanggapan khusus dari pangkalan mengenai kondisi lingkungan di gletser tersebut. Jika melihat kondisi saat ini, para pakar memperkirakan di tahun 2035, gletser mungkin hanya akan menyisakan 1/5 bagian dari ukuran tahun 2011. Ekstrim juga ya.